guys, yang ini ya, yang ini nih, aku coba dengan ekspresi bener-bener apa adanya, ya, konkretnya ya guys, gitu. Karena memang jeruk ini luar biasa. Asemnya dahsyat. Aku dikasih challenge sama beliau nih guys. Biasa guys, iseng dalam kemacetan biar kita nggak terlalu suntuk guys. Sinyal GPS hilang. Kayak si popo. Sindrom popo. Ya Allah. Jangan ampun. Guys, suasana masih macet merayap. Tapi kita menikmati perjalanan guys. Tapi kita menikmati perjalanan dengan challenge-challenge kayak gini guys. Ya kita lanjut ya. Ini ekspresi di mana aku memakan jeruk yang asem banget guys. Jujur ya, ini asem banget. Yang pertama tadi, part pertama itu tadi aku pura-pura nggak asem. Kelihatannya sih kulitnya kayak yang manis ya. Padahal parah. Parah. Ini aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tukar tangan kanan dulu ya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Asem banget. Mana? Apa? Segar ya? Segar. Segar parah. Keluar air mata guys saking asemnya. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya guys? Coba kasih komentar dong. Coba kasih komentar dong. Kenapa ada ya kalau kita makan asem itu? Kenapa ya? Kita harus merem matanya. Sampai merem-merem, sampai ngerut-ngerut gini guys tadi. Asem banget nih, masih ada rasa asemnya guys. Coba kasih komentar dong. Kasih tahu aku dong. Siapa yang punya wawasan terkait tentang masalah fisika, kimia. Fisika, kimia, bukan lah itu mah guys. Bukan. Ini masalah Masa Indra. Ini masalah gigi guys. Masalah nutrisi, tolong baca Indra dong, baca Indra, tolong pakar-pakar nutrisi kasih tahu ya kenapa kalau kita kasih asupan nih ke mulut kita, kita makan yang asem-asem kok bisa sampai ngurut-ngurut terus keluar air mata guys, asem. Ini aku aja masih ada rasa asem-asemnya guys. Pantesan kadang-kadang kalau orang yang marah kita bilang mukanya asem. Ternyata ekspresinya nggak jelek banget ya. Iya, ekspresinya berarti dia itu lagi membayangkan dia makan jeruk. Makan jeruk yang asem banget gitu loh. Ternyata aku baru tahu kok setelah kita sebenarnya ekspresi gitu. Asem itu bukan marah, tapi ngambek. Ngambek ya? Lebih ke ngambek sih muka asem itu. Asem banget loh gitu ya. Semangat lu. Nah, ternyata ekspresi makan jeruk asem ya. Kayak gitu. Ya kayak gitu gitu. Jadi buat kalian tolong ya. Kita jangan terlalu asem-asem ya guys. Mendingan yang manis-manis karena yang manis-manis itu enak seperti sugar daddy guys. Seperti janji. Janji manis. Terus apa lagi? Janji manis enak enggak kira-kira, coba komen. Apalagi nih Ngaruna? Terus pokoknya kalau pahit jangan langsung ditelan. Tapi oke, kita bicara pahit nih, menarik nih. Kopi walaupun pahit tapi kenapa orang tuh menikmati? Banyak banget yang menikmati kopi gitu loh. Kenapa ya? Karena ada teman ngerokok kan. Atau ada temennya lagi kue yang manis. Oh gitu ya. Enggak murni ngopi pahit gitu ya kayaknya. Tapi sih kalau secara herbal ya, alam secara alamiah, kalau kita makan yang pahit-pahit itu kan obat juga kan. Iya, tapi ada pepatah juga Neng Aruna bahwa biarkanlah kita seperti kopi. Walaupun pahit tapi terus dicintai. Gitu ya. Iya kan? Faktanya kan gitu. Iya, betul. Faktanya dan banyak diminati. Banyak diminati.
coba sampai kasad aja, KSAD aja, presiden ngopi, pengacara ngopi, terus semuanya, semuanya ngopi. Eh, kalau bicara masalah ngopi, jadi ingat almarhum ya. Almarhum pakai mal. Bangun tidur, oh, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, GPS hilang. Ngopi langsung lagi. Ngopi. Siapa itu? Itu Pak Surip. Oh iya, Pak Surip. Ya. Kerjaannya kan ngopi terus. Bangun tidur, langsung ngopi. Langsung ngopi. Tidur lagi. Ngopi lagi. Presiden ngopi. Menteri ngopi, supir angkot ngopi, pengacara juga ngopi. Oke guys, alhamdulillah perjalanan kita sudah mendekati apa ya ini arah masuk kawasan Jagorawi. Presiden ngopi, menteri juga ngopi, security juga ngopi. Security. Aduh. Security. Security ngopi. Pak Menteri ngopi. Abang Deddy juga ngopi. Bang DJ juga mimpi. Mimpi ngopi. Ngopi. Tapi mimpi. Oke guys, itulah lelucon kita pada malam hari ini. Saya tetap masih bersama Neng Arona. Walaupun receh. Walaupun receh tapi ya, ya semoga udahlah. Ini bisa menghibur kalian semua termasuk dan menghibur kita juga aku sendiri dan Neng Arona. Semua kita terhibur guys. Thank you so much. Ikutin terus kegiatan dari Canda Tawa DJ Arona. Thank you. Nyam 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 nyam. Kok jadi kayak cibung. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Aduh ya Allah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyam nyam.